nampak gayanya hari ni kayuh kat track ni kena stop awal sebab track basah, tayar tak sesuai, jenuh kayuh sebab tayar melekat kat tanah. Jadi kayuhan jadi slow, habis tenaga, tak payah nak kayuh. Tanah habis melekat kat tayar, tayar tak sesuai sebab tayar ni tayar untuk dry. Kalau pakai tayar wet ni atau mudi mungkin boleh lah. Lepas tu setakat ni lah saja video ini. Assalamualaikum.